Halo Risa. Apa? Assalamualaikum. Kita hari ini mau nyebrang ke PPU. Kita mau ke Babudu. Ya. Tadi pagi kita sudah mulai agenda, sekarang kita lagi ada di ferry. Ya kan, Kak Risa? Oke. Kita lanjutin ya. Yo. Kita lagi naik nih namanya. KMP Mukhlisa. Nih, si emak. Si emak lagian itu capek ini terbuka bajunya tuh bapak ngantri di toilet pesan ngantri tadi mau naik ke atas mau naik satu jam kayaknya memang karena jalur sepakuan itu ya rusak berat di jalur Pamaluan. Oh ini bibi jadi banyak yang naik ferry capekan ya. Langsung PW di atas kaki. Kita sudah jalan, tapi habis mimpin rapat. Bapak habis mimpin rapat tepar sama mama E. Ini sama si nyonya dia sibuk dia bisnisnya di HP. Capek lah. Yang malas itu ngantrinya sampai 1 jam. Biasanya enggak ngantri. Kenapa ya? Kok kameranya jahat banget perasaan gue tadi? Mulus ya? Iya. Ya ampun. Dah. Noles ini coba. Nah, di KMP Mukhlisa ini ada ini ada aquascape-nya nah. Hi, cakep. Ada apa di dalam? Abi. Hah? Abi. Ikan. Abi ada ikan, Bi. Ada aquascape-nya. Abi. Jadi ada dua. Sebelah kanan sama sebelah kiri ini. Ini ikan-ikannya. Oi. Tuh. Keren nih aquascape-nya, lumayan. Ada toman sama gurame. Guramenya gurame putih nih, albino atau apa nih? Albino. Wah, lumayan lah. Refreshing banget nih ngeliatin yang hidup-hidup begini nih. Nah, gede banget. Sama gurame putih. Mantap. Lihat nih deh. Gede. Gede tomannya nih. Mantap. Gurame juga mantap. Mainan sama gurame. Tik. Hei. Ngeblur dia. Hei. Tik. Gede kan ya. Gede. Guramenya putih. Ini tomannya gede banget nih. Ada cupangnya tuh. Kan cupang. Ada oksigen. Akhirnya berlayar setelah nunggu 1 jam. Lumayan. Kita heading ke PPU. Di sebelah KMP Kinaret lagi nurunkan muatan. Kita ada di deck paling atas dari KMP Mukhlisa. Ada skoci. Wah. Nice. Terus mangrove di Teluk Balikpapan. Cakep banget. Sama ya, mangrove-nya masih bagus banget. Mudah-mudahan terus terjaga, apalagi dengan adanya IKN. Sisi Buritan. Jadi kebun karang itu ada di sana. Nah, ini sama orang-orang, sama penumpang yang sedang menunggu tadi. Tung. Kita mau ke depan. Harus dari atas. Kita ke atas dulu aja. Naik. Tempat yang musola tadi. Depan hanya bisa lihat dari sisi sini. Dari ruangan kapten baru bisa kita lihat. Wow. Teluk Balikpapan.
Tuh sebelah sana kelihatan ada konveyor. Itu apa ya, refinery kah? Ini kayaknya arahnya DMR dulu kali ya. Tuh ada pembangkit listrik. Di antara kapal-kapal yang gede-gede, ada yang asik lagi mancing. Jigging ya, itu bapaknya kan, lagi jigging dia. Srek pak, cepat srek pak. Ada di sisi sana. Nah, Teluk Balikpapan itu ramai ada aktivitas industri. Nah, di sana itu POSB punyanya Petrosi. Di belakangnya sana, itu yang ada mother vessel. Nah, itu untuk matiin batu bara. Punyanya Bayan kan nggak salah. Itu kelihatan ponton-ponton yang bawain. Di Kalimantan tuh dikirim sampai ekspor pasti ya, untuk pembangkit listrik dan yang lain-lain. Ramai banget Teluk Balikpapan. Itu RU5 punya Pertamina ada di sana. Kita zoom coba ya. Nah, itu RU5. Ponton bawa hartanya Kalimantan tuh. Pancaran 001. Itu dia yang ditarik. Bara. Kan? Itu nanti akan sampai di sana. Yang tadi dibilang yang ada apa? Vessel tadi untuk ngangkut. Tuh, dibawa ke sana kan? Yang ada vesselnya tadi. Kelihatan. Lo yang nama vessel tuh kameranya kurang mantap. Ternyata jalan nih yang tadi star lambada godek dia. Berlayar juga ekspor batu bara. Jadi sudah sandar, sekarang kita lagi perjalanan ke Bambu. Nah, besok rencana kita mau mancing pagi-pagi. Ya, kasih ya.